bola. Hari ini hari Jumat jam 4. Gue mau bikin satu konten lagi yang menurut gue agak udah lama sih gue pengen bahas nih. Gue hari ini ada di JRA, Blok M lagi lumayan rame. Kalau bisa dilihat beberapa udah datang. Lagi di track ini, di tokonya. Dan hari ini sponsori oleh Siam Coffee Aren Latte. Ini ada di tokonya Opan. Enak, keren. Oke, gue mau bahas tentang sedikit FDR. Bukan ngubah FDR ya, jadi gue mau ngerubah. Bukan ngubah sih, pengen nyobain. Udah lama. Bentar, gue lupa. Om Rizky, kita tuh pakai spur gear itu pitch berapa sih? 34? Gue lupa. Hah? Oh iya, 48. Yang biasa standar dipakai itu 48 pitch. Ini gue nyobain dengan FDR yang sama, kurang lebih sama ya. Jadi gue sekarang gue pakai 7935 48 pitch itu 5,8 sekian FDR. Dan ini gue baru nemu kemarin di rumah. Gue punya yang 64 pitch. Ini gue dapat kombinasi 106 49. Harusnya kalau mau sama 5,8 itu 48106 atau 49105, tapi gue nggak punya nih, gue punya 106. Ini 64 pitch. Ini 64 pitch tuh ngetopnya lagi zaman CS ya. Ini sebenarnya tuh zaman CS nih 64 pitch ini kepake. Sebenarnya gue juga nggak ngerti itu apa sih, ngejar karena kecil kali om ya. Diameter, hah? Lebih halus ya. Tapi diameter juga emang lebih kecil kan, kalau nggak salah kan. FDR yang sama. FD yang sama di 64 lebih gede ya. Gue pengen coba nih. Gue juga udah lama nggak pernah pakai. Hari ini kita bongkar, pengen lihat apakah rasanya apa sama apa enggak ya. Tapi pengen tahu sih throttle feel depannya itu siapa. Ini FD-nya 5, tak boleh katakan ya, 5,6. Sebenarnya cuma beda 0,2 dari yang gue punya 5,8. Ini 5,6. Udah mulai rame, kita bongkar ya. Pakai dua kunci doang, 1,5 sama 2, tapi ngebongkarnya banyak, PR banget. Isi ngebongkar segala macam ini, shock tower dan KOA. Shock sih sebenarnya, karena gue pakai yang RR, nyala. Gue pakai RR, oleh konversi RR di belakang sebenarnya lebih gampang. Oke, gue udah lama juga nggak bikin. Kemarin gue bikin blockhead, karena udah kangen juga nggak bikin ini konten. Sekarang bikin lagi, kita ngeramein ya, mumpung sekarang udah mulai agak santai pandeminya, mulailah kita bergerak maju. Jangan lupa sponsor Siam Coffee. Mantap, Aren Latte. Aren Latte buatan Opan. Jadi karena pandemi semua jadi kreatif, dia juga jualan kopi sekarang. Ada di tokonya, ada kopi. Jadi kita sekarang mengopi dengan sehat. Maaf kalau agak berisik nih karena anak-anak belum mulai latihan. Oke. 4 roda. Oke. Ini awalnya nih. Kalau lihat ini gua pakai iya, 35, 45, 48 pitch ya om ya? Gue tuh lupa mulu tuh gak? 46, 48 pitch. Yang ini 35. Ini 79. Sorry. Sebenarnya sih final drive ini nih, FDR ini gua nggak terlalu suggest lu untuk ganti-ganti terlalu sering, karena ini mengaruh dengan feel lu punya throttle ya. Jadi feel gas lu, traksi lu tuh sangat pengaruh di FDR. Ketika lu rubah-rubah, lu nggak ketemu. Jadi kalau gua mendingan lu tentuin gaya main lu, enaknya di mana, jangan ganti. Jadi kalau orang bilang surface ngaruh banyak, ada ngaruh, tapi lebih pengaruh ke jari sih. Kalau masalah licin apa enggak, sebenarnya bisa disetting malah tidak dengan FDR, bisa dengan kaki-kaki, suspensi segala macam sih. Kita bisa set sebenarnya.
kalau FDR ini ngaruh banget ke throttle lu, feel jari. Karena kita kan remote nih, ketika lu ini berubah, feel remote juga berubah. Jadi lu juga merasa nanti mungkin agak ngelos, agak ngegrip atau gimana. Tapi intinya ketika lu nggak ngerasain throttle-nya, feel throttle-nya, mainnya juga nggak enak. Lu nggak bisa tau kapan gasnya lu kendorin, nggak harus nambah throttle. Itu sih, saran gua cuma itu. Jangan ngerubah-rubah FDR. Nggak terlalu signifikan untuk di surface. Ini gua coba. Oke, nggak mentok. Pas-pasan. Pas-pasan banget, nggak mentok. Gua takut mentok dengan upper arm gua sih. Sekarang banyak part-part yang bagus, yang baru. Yang boleh layak dicoba sih, cuman gue belum ini karena pandemi, cost oriented juga, pengeluaran juga mesti di sedikit ditekan, jadi apalagi event agak-agak kurang, jadi ya lu tau lah, mau nggak mau ya sedikit beririt lah, nanti kalau udah mulai lancar lagi baru kita gas. Oke. Ini karena ada perbedaan 58 dengan, sorry, ini 56, awalnya gue 58, makanya lu bisa dilihat ini gue mesti mundurin karena memang jadi agak lebih jauh karena dia lebih besar dari ukuran sebelumnya kan, diameter ininya. Dan memang si ukuran gearnya itu 64 lebih besar daripada 64 pitch dengan 48 pitch itu dengan FDR yang kurang lebih sama itu, ini lebih gede di spurnya dan pinion itu lebih gede, jadi kita harus rubah sedikit sih. Better sih kalau lu mau cari paduan ini, sebenarnya ada di WP, nanti gua share, nanti gua masukin ya. Itu ada panduannya dia ada garis-garisnya bahwa dia kasih tahu nih, ini batas mana yang boleh, yang abu-abu dan yang putih di daerah putih itu yang lu lihat nanti. Abu-abu itu FDR-nya bisa, tapi gear suka nggak masuk. Biasanya suka nggak masuk. Kalau lu pakai di area itu, biasanya gear-nya mentok. Dudukan si motor mount-nya nggak sampai atau kesempitan. Ini hari ini ada Andre, ada Dava juga, ada Rizky, ada Felix. Felix masih SMA karena dia school from home, jadi jam segini dia udah kabur main. Ini kebetulan jam 3 sore udah kelar weekend juga. Oke, jangan lupa setting gapnya, mesti diperhatiin settingan gapnya. Ini Felix nih yang lewat. Felix. Nah, ini udah kepasang, sekarang kita coba lihat ya. Feel throttle-nya tuh gimana ya? Ini gue udah ganti dengan 64 pitch. Bentar, remote belum nyala. Oke. Nah, ini gue udah ganti dengan 64 pitch. Lebih smooth sih. Tarikan throttle lebih smooth daripada yang 48. Lebih ngurut. Iya. Yeah. Bener ya, lebih ngurut, tapi entah kenapa karena barangnya jarang kali ya, susah orang pakai. 64 tuh iya sih, gue juga mesti ngelihat buku manualnya dulu. Lebih gak terlalu ngekentak sih, kalau kita kentak tuh cepet set naik.
kesimpulannya Adam, sorry gak keliat loh kamera di sini om. Kesimpulannya FDR-nya kayak priyai, halus banget. Kalau yang galugalan kayaknya gak cocok karena kurvanya kayaknya dia agak returnnya lumayan ya, agak-agak smooth dan dropnya juga gak terlalu cepet drop. Enak sih kalau gue suka. Oh iya, kenapa gue pilih 5, sekian FDR-nya udah lama karena ngaruh ke gaya main sih kalau gue bilang ya, beberapa orang mungkin dari jari apa segala macam. Gue suka startnya agak berat, memang cenderung pas biasanya ditinggal, tapi karena style nyetir itu beda ya, karena beberapa gue kayak inisiasi stylenya gue tuh jarang rem, banyak kan gue malah buat saran gue throttle gue sih, jadi gue ngejar di beberapa tip, maksudnya gue emang pasti ketinggalan, biasanya ketinggalan karena FD 5 koma itu berat, ngangkat awalnya sih berat, tapi juga karena motor gue 13,5 AT. Jadi mostly anak-anak di sini pakai 10,5, gue pakai 13,5. Sekarang gue pakai D1X 13,5 T yang tipe R masalah. Jadi memang agak berat bawahnya. Itu karena gue dari dulu juga pakai 13. Dari dulu gue udah pakai 13,5. Jarang gue pakai yang 10,5. Adapun juga D1 gue 13,5 T, tapi motor tengahnya itu gue ganti 10,5. D1X yang tipe torsi tapi. Jadi gue enak, itu enak banget kombinasinya. Nanti gue akan kasih liat lu, kita bisa modifikasi motor di situ. Untuk motor-motor Yokomo lumayan oke, okay. Jadi lu bisa kan nih bang. Kalau FDR itu referensi lu aja sih, tapi gue saranin lu jangan pernah ganti. Untuk alasan yang gak terlalu penting-penting amat ya, survei. Kebanyakan surface sih, alasannya mereka surface, tapi kalau gua sih nggak akan ganti. Kalau surface itu masalah grip, masalahnya bukan di FDR, ada shock breaker, ada kaki, settingan posisi shock, settingan tolu, settingan chamber, itu mempengaruhi ke grip. Itu aja sih, sampai ketemu di video berikutnya ya.